Bisniswan. Bisniswan. Nutupi yang lain. Siap. Jadi ganti dan keren. Siap. Siap. Dalam ada rumput. Pak Wali, mungkin ini lebih ke ini pesan kepada supporter dari ini kan mungkin ada yang pergerakan juga. Mungkin pesan untuk supporter terutama untuk tidak berkumpul dan berkerumun atau bagaimana? Sudah aman. Ini memang tidak. Kita registernya aman. Tidak diizinkan untuk datang juga yang lain. Hanya dibatasi atau bagaimana? Ya kita batasi daftar secara online dulu swab. Semua di swab. Lalu untuk yang lain yang tidak bisa ikut gitu? Yang tidak bisa ikut? Ya lain kali. Apa mau menyediakan layar mungkin masih di luar stadion? Nanti kita pokoknya antisipasi kerumunan. Sudah dua jam. Kalau hari ini untuk lokasi itu sudah standar proses atau belum? Ya. Tenang aja. Oh, tempatnya juga bagus. Oke. Ya, sip. Nah, terus. Dengan yang menjadi isu secara nasional kaitannya dengan penggunaan produk dalam negeri, maka ini Impres nomor 2 tahun 2022 yang terbaru terkait dengan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa. Ini dapat kami laporkan bahwa saat ini itu memang ada 3 instruksi yang diperuntukkan bagi kabupaten wali kota maupun kabupaten. Yang pertama adalah terkait dengan menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha atau penyedia. Kemudian dorong percepatan produk dalam negeri dan atau produk usaha mikro kecil dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang di. Mas Atayat, ini ada sejumlah banyaknya politisi Jakarta yang ingin bertarung dengan Mas Gibran ketika nanti memang benar-benar bertarung. Salah satunya dari Nasdem itu yang pengen bertarung dan akan daftar ke KPU ketika nanti Mas Gibran daftar, itu tanggapannya gimana Mas? Misal? Emangnya aku mau tarung. Tapi ditantang Mas. Ditantang sama ada politisi Nasdem.
Mas Saroni. Maju-maju gue rasa nunggu aku tuh. Silakan untuk Pak Saroni daftar-daftar aja, enggak usah nunggu saya ya. Ngapain nunggu saya? Kalau niatnya memang mau maju ya maju aja, enggak usah nunggu saya. Siap. Wes, wes, wes. Mas kok jadi pinjaman ke gereja? Hah? Pinjaman. Mau bareng ya Mas, makanya kita rampuke gaweanku sik. Mau ning kantor pos terus ke gereja. Wes ya. Eh, makasih ya. Thank you.